Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Cahaya Utama 31. Channel yang membahas seputar kerusakan sepeda motor khususnya. Kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang Yamaha Aerox 155cc ya, yang model Kailess. Jadi motornya ini kendalanya di aki ya. Akinya gampang tekor ya. Ini kemarin aki baru ganti. Di bengkel yang lama itu dua kali ganti aki, nggak lama rusak. Terus ganti lagi, nggak lama rusak. Akhirnya ketemu di saya kemarin, katanya aki baru ya. Langsung tak cek semuanya, spool-spoolnya ya, kabel spoolnya nggak ada yang kebakar. Biasanya sering dari kabel ini kebakar ya. Nah, ternyata di dalamnya masih bagus semua, udah tak cek tuh dalam-dalamnya tuh. Kabel di dalamnya masih bagus. Terus kadang kabel kiproknya ini ya, jadi satu sama ecu. Ya, masih bagus juga dalam-dalamannya, nggak ada yang kebakar ya. Kadang kan ada yang kayak terminalnya ini kadang ada yang konslet ya, tapi ini masih bagus semua. Jalur pengapiannya tak cek semua ya, kemarin tuh sempat susah soalnya akinya tekor. Kalau model Kailess gini otomatis kunci jok ya, pakai kunci khusus ya. Dia kalau akinya tekor, speedometer nggak nyala, kuncinya juga nggak aktif ya. Untung dia ada kunci yang satunya lagi tuh, yang khusus kunci jok ya, yang ada di sebelah ini nih bawah, nggak kelihatan ya. Nah, di bawah ini saya buka joknya, terus saya cek akinya. Ini aki udah tak cek ya, ini habis dicas lagi normal ya, akinya 12,7 strumnya. Coba dihidupin mesin, dihidupin ini posisi mesin hidup ya, posisi mesin hidup. Nah, ini arusnya naik, jadi pengisiannya normal ya. Setelah saya coba-coba lama, saya pakai jalan, ternyata ada salah satu komponen yang berasa panas ya. Ini komponen ini adanya hanya di Yamaha yang terbaru ya. Ini namanya common unit AC ya. Ini semacam buat bluetooth ya, ini panas, ini panas ini, jadi arusnya larinya ke sini. Ini baca-baca di artikel Yamaha, ini fungsinya buat jaringan bluetooth ya, yang ada kodenya ini, ada stikernya nih. Yamaha Motorcycle Connect ya. Sebenarnya ini ya lumayan mahal harganya. Harganya nanya di toko sekitar 400 ribuan kalau ada ya. Tapi sama saya tak coba tak copot ya. Oh, ini udah meleleh, ini panas, agak panas. Jadi sensor ininya tak copot, tapi motor masih normal hidupnya, pengisiannya normal juga ini. Nah, ininya copot ini ya, pengisiannya 14,4 volt ya. Ini kondisi mesin hidup ya, ini tak cabut ininya. Ini CCU nya ini kalau beli di toko harga sekitar 400 ribuan, tapi nggak tahu ya, ini motornya mahal dikasih teknologi kayak gini tapi malah nyusahin ya. Yang punya motor ini ganti aki udah 3 kali, tekor terus, dia tinggal ganti, nggak dicek dulu kerusakannya ya. Setelah tak cek ininya,
CCU-nya itu panas banget. Jadi prediksi saya itu rusaknya di CCU ini. Ini sensor semacam Bluetooth ya, buat Bluetooth untuk connect ke HP yang punya motor ya. Untuk itu saya copot ininya, CCU-nya, motor normal. Kemarin udah tak coba seharian, akinya normal, nggak tekor lagi ya. Masalahnya di sini udah rusak. Berhubung harganya lumayan ya, CCU-nya nggak usah tak pakai. Saya udah izin sama yang punya, soalnya tak jelasin ya CCU-nya ini fungsinya apa. Ternyata nggak terlalu berpengaruh ke performa mesin ya, malah justru merugikan ya kalau ini rusak. Akinya kan gampang tekor ya. Ya, untuk teman-teman yang motor Yamaha-nya yang ada sistem connected Bluetooth ya, yang ada Bluetooth Yamaha-nya kayak gini, kalau misalkan akinya tekor, jangan langsung buru-buru diganti. Coba dicek dulu, siapa tahu CCU-nya ini udah rusak ya. Panas dia, ketawanya panas. Motor normal ini, pengisian kan 14,3 ya, normal gas. Nggak ngaruh ke lari. Di sini kodenya juga nggak ngaruh ya, nggak ada kode kerusakannya. Yang repot itu ya. Jadi cukup dicopot aja, nggak apa-apa ini ya, buat connect ke Bluetooth motor ya. Daripada bentar-bentar ganti aki, nanti dikira akinya yang kurang bagus. Padahal akinya ini pakai GS Astra ini. Udah bagus akinya ya. Ini udah dicek ya, pengapiannya semuanya udah, kabel-kabel aman. Udah saya coba ini, CCU-nya saya copot. Selama semalaman nggak ada kendala ya, udah normal lagi. Ini mulai agak meleleh ini kayak dalamnya nih, soalnya kan panas ya. Jadi arus aki itu larinya ke sini semua. Daripada nanti takutnya merusak ke ECU ya. ECU-nya kan lumayan ini harganya 1 juta lebih itu. Ya. Berarti yang bikin aki tekor adalah CCU ya. Nih, tulisannya singkatannya nih, Common Control Unit ya. Buat Bluetooth ini, untuk Bluetooth-nya Yamaha ya. Banyak sih motor-motor sekarang yang pakai ya, motor-motor Yamaha yang terbaru ya, biasanya banyak yang pakai yang model, apalagi yang model keyless ya, keyless model gini banyak yang pakai ya. Ya sekedar berbagi ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rapiin dulu.